Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersua lagi. Iya, adik-adik khusus untuk hari ini kita mulai jam 7 pagi ya khusus hari ini kita mulai jam 7 pagi insyaallah taala dan untuk pertemuan-pertemuan ke depannya insyaallah kita akan mulai seperti biasa di jam 8 pagi jangan lupa ya Kemudian salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan umat yang mengikuti jejaknya. Adik-adik pemirsa negatif dimanapun di manapun adik-adik berada, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 1444 Hijriah. Nah, Rabi'ul Awal kaitan erat dengan lahirnya uh, manusia terbaik di bumi ini yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin cinta Kalau kita ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin cinta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 di sana disebutkan kul in kuntum tuhibbun Allah

niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha ma, Maha penyayang Adik-adik pemirsa negatif di manapun adik-adik berada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? dengan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan mentaati semua perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi semua larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan syariat atau aturan-aturan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga <coughs> semoga kita semua dikumpulkan di surga Firdaus Al-A'la bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada di pemirsa negatif di manapun ada di berada. Sebelumnya kakak akan sapa dulu adik-adik yang sudah bergabung di pertemuan yang lalu. Ada Mekdad di Cilegon, Maryam dan Harun di Depok. Kemudian ada Hafid dan Ihsan dan juga Aisyah di Bekasi dan juga Kamila di Tangerang. Dan juga kepada adik-adik yang lain, kakak tunggu interaksinya di hari ini insya Allah. Ya. Baik, adik-adik pemirsa negatif di mana pun adik-adik berada, kakak akan ulangi lagi materi kita di pertemuan yang lalu. Kemarin kita membahas tentang banyak sekali ya, mufrodat mufrodat yang berkaitan dengan apa? Kamar mandi berkaitan dengan arah mata angin, ya. Kita mulai dari mufradat yang berkaitan dengan kamar mandi kali ya. Masih ingat nggak adik-adik? Ya, di kamar mandi kita tem banyak temukan barang-barang atau benda-benda yang setiap hari insya Allah kita pakai. Kamar mandi bahasa Arabnya adalah hammam. Hammam, kamar mandi. Kemudian ma'un atau ma' artinya air. Kemudian sakhanun sakhan artinya pemanas air. Kemudian khurtum khurtum artinya selang. Khurtum selang. Dalwun ember dalbun ember kemudian migrofah migrofah artinya gayung gayung bahasa Arabnya migrofah adik-adik <tuh> kemudian yang selanjutnya sobun sobun artinya sabun jadi, mirip antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya. Mungkin bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab, atau sebaliknya, Allah, <tuh> alam, bisog, sobun, sabun. Kemudian, ini juga hampir sama juga: shambu, 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 artinya sampo, shambu, artinya sampo. Kemudian yang berikutnya majunul asnan, majunul asnan artinya pasta gigi atau odol. Kemudian yang selanjutnya fursyatul asnan, fursyatul asnan, fursyatul asnan artinya sikat gigi. Kemudian min syafah min syafah atau min syafatun artinya handuk handuk peseratnya min syafah yang terakhir miratun miratun artinya cermin iya kemudian yang selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang arah mata angin ada utara timur, selatan, barat. Nah, mungkin sebagian adik-adik ada yang mempelajari ini dengan nyanyian ya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. Iya. Utara bahasa Arabnya adalah Syamalun. Syamalun. Utara Syamalun. Utara Syamalun timur, syarkun timur, syarkun <coughs> utara, syamalun timur, syarkun kemudian selatan, janubun, janubun selatan, janubun selatan kemudian gerbun artinya barat. Barat, gerbun. Itu arah mata angin yang empat. Nah, sekarang kalau arah pojok atau arah angin yang tambahannya itu syamalu syarqin. Syamalu syarqin. Syamalu syarkin. artinya timur laut. Janubu syarqin. artinya tenggara. Janu artinya tenggara, Janu bu gharbin, gharbin artinya barat daya, kemudian Shama lu gharbin, gharbin artinya barat laut. Itu tadi materi kita di pertemuan-pertemuan yang lalu ada adik pemirsa negatif ini manapun ada adik, adik berada. Hari ini insya Allah kita akan membahas juga tentang mufrodat atau kosakata yang tidak kalah pentingnya. adik, adik suka jalan-jalan kan? <guluh> Apalagi kalau musim liburan ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas mufrodat atau kosakata yang terkait dengan safar. Safar artinya bepergian atau jalan-jalan mungkin ya. Safar artinya bepergian atau rehlah. Sudah siap Adik? Baik. Kata yang pertama adalah tadhkirah. Nah, Adik-adik kalau mau berwisata tentunya butuh tiket untuk masuk ya ke lokasi wisata. Tiket bahasa Arabnya adalah tazkirah, 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 tazkirah. Artinya tiket. Tazkirah artinya tiket. Kemudian kalau ada ke keluar negeri butuh apa? Butuh paspor. Butuh paspor paspor bahasa Arabnya Jawa safar. Jawa safar. Jawa safar artinya paspor. Tadi tadhkirah artinya tiket. Jawa safar artinya paspor. Jawa safar artinya paspor. Kemudian yang selanjutnya, Adik-adik kalau mau buat pergian biasanya membawa tas atau koper. Koper bahasa Arabnya haqibah. Koper atau tas bahasa Arabnya hakibah. Ya, ulangi di slide yang pertama ini ya adik-adik. artinya tiket. Jawaz safar artinya paspor. Kemudian haqibah artinya tas. Ya. itu slide yang pertama. Kemudian ada D. Ketika ada adik, adik bersafar biasanya menginap di mana? Di hotel. Hotel bahasa Arabnya funduk. Funduk. Fundukun. Funduk. Artinya hotel. Hotel bahasa Arabnya funduk. Kemudian kalau ada dia bersafar biasanya naik apa? Kalau jarak jauh pesawat terbang. Pesawat terbang bahasa Arabnya toirah. Toirah artinya pesawat terbang. Mungkin sudah diulang di pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi hanya mengingatkan saja ya. Toirah artinya pesawat terbang. Kemudian boleh jadi adik-adik naik kereta. Kereta bahasa Arabnya kitorun atau kitor. Kitorun kereta. Jadi funduk hotel. Toirah pesawat. Kitor artinya kereta. Kemudian yang selanjutnya ada adek Kalau adik ade jarak yang nggak terlalu jauh mungkin biasanya pakai bis. Bis bahasa Arabnya hafilah. Hafilah. Hafilah artinya bis. Kemudian yang selanjutnya ketika adik-adik naik pesawat berangkat atau turunnya di mana? Di bandara. Bandara bahasa Arabnya motor atau motorun. Motor artinya bandara. Kemudian kalau naik kereta api naik dan turunnya di mana? Di stasiun. Stasiun bahasa Arabnya mahattah. Mahattah. Mahattah artinya stasiun. Stasiun mahattah. Mahattah artinya stasiun. Iya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau ada adik, adik pulang kampung ke desa. Kampung atau desa bahasa Arabnya Koryah Koryah Di desa biasanya banyak Sawah Rumahnya masih jarang Udaranya lebih sejuk Nah Koryah Bahasa Indonesia adalah Desa Desa Atau kampung Bahasa Arabnya Koryah atau Koryatun Koryah Jangan lupa Kemudian kalau kota pergi ke kota kota bahasa Arabnya Madinah 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 artinya kota kemudian kalau pergi ke negara lain daulah 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 artinya negara Korea artinya desa Madinah artinya kota daulah artinya negara baik ada di pemirsa negatif dimanapun ada adik, adik berada itu tadi mufrodat yang kakak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini silahkan dihafal atau mungkin dibaca dibantu slide yang ada di layar televisi ada di sekalian Kemudian silahkan berinteraksi di 081548893527 4889 3527. Bagi adik-adik yang mau Menghafal mufradat di kesempatan pagi hari ini silahkan atau barangkali adik-adik mau membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dipersilahkan kakak tunggu interaksinya seperti biasa di 0815 4889 3527 ya sudah ada yang masuk halo seperti biasa 0815 4889 3527. Kakak ulangi ya. Terkira artinya tiket. Terkira artinya tiket. Kakak ulangi ya. Barangkali ada-ada ada yang belum paham ataupun belum siap atau mungkin baru bergabung di kesempatan pagi hari ini. Terkira ya hari ini kita membahas tentang mufrodat atau kosakata yang terkait dengan terkait dengan safar atau bepergian. Tadkirah. Tadkirah artinya tiket. Tadkirah artinya tiket. Kemudian jawazus safar. Jawazus safar. Artinya paspor. Jawa safar artinya paspor. Paspor bahasa Arabnya Jawa safar. Jawa safar artinya paspor. Kemudian yang berikutnya itu ada gambar tas Adik-adik. Haqibah 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 Artinya Tas atau Koper Koper atau tas Bahasa Arabnya Haqibah Haqibah Artinya tas atau koper Ya silahkan bagi adik-adik yang sudah Berinteraksi agak susah mungkin masalah jaringan ya. 081548893527 dipersilakan. Halo. Ya, sayang sekali terputus ada -adik. <laughs> Kemudian yang selanjutnya funduk atau fundukun. Artinya hotel. Hotel bahasa Arabnya funduk. Funduk artinya hotel. Kemudian ta'irah. Ta'irah. Ta'irah artinya pesawat. Pesawat bahasa Arabnya ta'irah. Ta'irah artinya pesawat. Kemudian yang berikutnya kitor قطار. artinya kereta, <coughs> kemudian yang berikutnya hafilah, hafilah artinya bis, hafilah artinya bis, kemudian yang berikutnya motorun atau motor artinya bandara. Motor artinya bandara. Kemudian yang berikutnya mahattah. Mahattah artinya stasiun. Kemudian yang selanjutnya qaryah. Qaryah artinya desa. Kalau kota bahasa Arabnya Madinah. Madinah artinya kota. Kemudian negara bahasa Arabnya daulah. Itu tadi materi kita di kesempatan pagi hari ini Adik-adik. Kakak tunggu interaksinya di 081548893527. Hari ini 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Semoga kita semua termasuk dalam umat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan bagi adik-adik yang berinteraksi di 0815 Baik melalui telepon biasa ataupun Uh, video call bagi adik-adik yang mau menghafal bahasa Arab ini atau mungkin membaca Al-Qur'an. Baik, Ada di pemirsa negatif di mana pun adik, adik berada sambil menunggu telepon yang masuk dan sepertinya ada masalah jaringan ya. Adik-adik, ada seorang yang sudah sepuh. Nah, ada seorang yang sudah sepuh. Kakak mau cerita nih bagaimana ketika dia bersafar kemudian dia ingin buang hajat dia ingin buang hajat sudah ada yang masuk teman halo yang sekali terputus ada dek silahkan bagi yang ingin masuk dari tadi sepertinya sudah ada tanda-tanda mau masuk cuman kelihatannya terputus lagi Kakak tunggu interaksinya di 0815 4889 3527. Ya, sudah ada yang masuk ternyata. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hafizah Az-Zahra Az, -zahra. Hafizah az -zahra di Tebing Tinggi. Kifah Haluki? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah mikhair. Semoga Khadijah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Khadijah mau menghafal mufradat bahasa Arab atau membaca Al-Qur'an? Bahasa Ustaz. Iya, baik. Sudah siap? Iya, silakan Khadijah. Hafidah Tazkirat Jawazus far. Iya, tadi artinya apa tadi, Hafiza? Uh. Yang pertama, tadi artinya apa? Tadi enggak. Nah, oh, baru, baru. baik. Artinya tiket baru bergabung ya. Tadi artinya tiket. Apa artinya tiket nah betul sekali lanjut Jawa Zusta Safar akibatun. Iya Jawa Safar artinya paspor Hafidah paspor Iya lanjut hakikat, mm hmm, hakikatun, -ha hakibah, tas, iya, yeah. lanjut, hotel, mm hmm, Tawaratun. pesawat, kereta api, Hafilatun Bis, matarun. mahat Mahatton. Stasiun. Stasiun. Apa havisa? Stasiun. Iya, betul sekali. Lanjut. Karyatun Desa Karyatun Desa Heeh, uh -huh. terus Madinatun Kota Madinatun Kota Heeh. Hmm? Tau negara. Daulatun negara. Iya, insyaallah barakallahu fiik. Luar biasa sekali. Adiknya mau ikutan itu ya, Habis Zahra. <laughs> Habis Zahra mau kirim salam-salam hari ini. Ustadz boleh disambung. Bagaimana? Boleh disambut Bo oh, boleh. Ada adeknya atau kakaknya? Kakaknya Ustaz. Oh iya, Kha ini Khadijah ya. Ustaz. Ya, masyaallah barakallahu fi. Kif haluki Khadijah? Lillahi khair. Masyaallah barakallahu fi. Sudah siap Khadijah? Ustaz. Ya, silakan tazkiratun tiket jawab safar paspor tibatun tas undukun hotel ta'iratun pesawat qatarun kereta api hafilatun bis mataru bandara mahattatun stasiun qaryatun Desa atau kampung? Karyatun, desa, madinatun, kota, daumatun, negara. luar biasa sekali. Suaranya kencang, lancar. Adiknya mau ikutan itu sepertinya Khadijah ya? <laughs> Khadijah mau kirim salam-salam hari ini? Mau. Nah, buat siapa saja? Buat Abi, buat Umi, buat teman-teman yang ada di Niaga TV, buat kru Niaga TV, buat Ustaz sama bertugas. Mm Syukur. -hmm. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Itu tadi Khadijah dan Hafizah Az-Zahra di tebing tinggi. Semoga Khadijah habis azzahra beserta keluarga salah dalam keadaan sehat al walafiat ya sudah ada yang masuk lagi silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini dengan Maryam Maryam di depok Insyaallah barakallahu fiik. kifah haluki Alhamdulillah di khair. Masya Allah. Hari ini mau menghafal bahasa Arab atau membaca Al-Quran, Maryam? Atau kedua-duanya? Dua-duanya, Ustaz. Oh, dua-duanya. Masya Allah. Luar biasa sekali. Sudah <laughs> siap, Maryam? Insya Allah, sudah. Insya Allah. Ba Baik. Ya, silahkan. Ustadz Bahasa Arab dulu, ya yeah, silahkan. <coughs> Kor Kor ya, madi sinah Kota Tawul. Masya Allah luar biasa sekali. Bacaan secepat ya. Terus mau membaca surat apa, Maryam Surat. Nungsi sampai tidur. Iya baik. Surat Nuh 1 10 Inna arsalna Nuhan ila kumihi. Baik. silahkan Maryam. <tuh>

Iya, jursiilis sama, alaiyum begitu Bagi lanjutannya ya, masya Allah suaranya bagus sekali, bahasa arabnya juga pinter Masya Allah Barakallah Fiki Maryam eh kakaknya mau nyobain Maryam mau Ustaz iya silahkan mana Harun Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifah haluka? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah bichair. Semoga Harun, Maria beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Harun hari ini mau membawa menghafal mufradat bahasa Arab atau membaca Al-Qur'an atau kedua-duanya? Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Ya, silakan. Dan <tuh>

Mencari. Masya Allah, masya Allah, luar biasa sekali bacaannya masya juga ya Harun dan Mariam sama sama-sama luar biasa masya Allah, masya Allah, juga Allah, mau Allah, masya Allah, masya Surat masya Allah, masya Surat Al-Mudathir. Al-Muzammil. Oh, Al-Muzammil. Yeah. Ya, silakan. Ya,

Iya. Cukup ya, Harun. Iya. Sudah cukup, Harun. Barakallahu Fik, bacaannya bagus sekali, luar biasa Harun dan Maria, mau kirim salam-salam? Iya -salam? Ustaz mm -mm. Buat siapa saja? Buat kakek dan nenek mm -mm. dan mm -mm. Dan selalu Masya Allah Udah, Barakallah Fik, Buat... Uh, Harun dan Maryam. Sudah ya? Sudah. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman kita Harun dan Maryam di Depok. Satu penelpon lagi, teman-teman. Satu penelpon lagi ya. Satu penelpon lagi. Halo, dengan siapa di mana? Hafiza di Jakarta Timur. Oh, dengan Hafiza di Jakarta Timur. Kaifa haluki? Ana bi khair. Hafiza. Semoga Hafiza dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Hafiza mau menghafal mufradat bahasa Arab atau membaca Al-Qur'an? Menghafal bahasa sekarang. Iya, ya. sudah siap ya? Silahkan. Tazkiratun tiket iwan safar paspor tuntas Tunduk hati iratun pesawat kita kereta hafilatun Mataharun, bandara, nah, harta, kursiun, koriun, desa, madinah, Da daulah, negara Sudah? Masya Allah, Barakallah, Cepat sekali menghapalnya Iya <laughs> <laughs> yeah. Habizah mau kirim salam-salam hari ini? Buat, uh -uh. buat uh, Abi, buat hmm. Ibu, buat Ade, buat hmm. teman uh, yang ada di sekolah hmm. Mahat Al-Ansur sama hmm. Udah. Sudah Sudah, Barakolofi Sama, sama Ustadznya uh, uh. ah, ah. ya Sudah Barakolofi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman kita Hafizah dari Jakarta Timur. Ya, adik adik pemirsa yang negatif di mana pun adik, adik berada tanpa terasa waktu sudah berjalan dan sudah habis waktunya. Kakak ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada adik-adik yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Hafizah Az Zahra di tebing tinggi, juga Khadijah di tebing tinggi. Maryam dan Harun di Depok dan juga Habizah di Jakarta Timur Kakak tunggu interaksinya di pertemuan-pertemuan mendatang insyaallah Allah dan juga bagi adik-adik yang belum bergabung silahkan bergabung jangan lupa di pelajaran bahasa Arab dan Al-Quran setiap hari Sabtu Untuk Sabtu besok insya Allah jam 8 pagi Kita kembali ke jam 8 pagi Barakallahu fikum Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh القاء القول الأعظم والأرقى ينزل و تدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنت